العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. تكبير صلوا على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Miftahina bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain mutalazimain li dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peresmian daripada masjid kita bersama, Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah angkat derajat kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Al-Attas. Begitu juga para asatid yang banyak dihadiri sini, ada Ustaz Sandi, ada Haji Sadin, ada Ustaz Toha, ada Ustaz Baha, ada Ustaz Asyafuddin, ada Habib Haikal bin Yahya, dan banyak lagi, ada Bapak Lurah juga. Alhamdulillah, Masya Allah, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang mungkin tidak saya sebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Kita doakan agar Allah panjangkan umur mereka. Amin. Allah berkahi kehidupan mereka. Amin. Dan yang paling penting bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi abi wa ummi, ma khalaqallahu qabla al-asya. Wahai Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, apa yang telah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apapun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sebelum Allah menciptakan apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menciptakan cahaya nabi kamu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah menciptakan nur baginda Nabi Muhammad SAW sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan neraka, sebelum Allah ciptakan apapun, Allah menciptakan cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menyebutkan, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa mendengarkan baru saja dibacakan di sah maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dilakukan lagi. InsyaAllah pada malam hari ini ada cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah wal inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Masyaallah. Al-Imam Musiri radhiyallahu anhu di dalam qasidahnya beliau mengatakan kullu ayyin hatta ruslul kiram biha fa innama tasalat min nurihi bihim fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwarha linnasi fi dhulami. Al-Imam Musiri radhiyallahu anhu beliau mengatakan di dalam syairnya, di dalam qasidah Burdah, apa kata beliau? Semua para rasul, semua para nabi datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka para anbiya bisa mendapati cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya cahaya tersebut adalah cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan matahari yang di mana matahari tersebut menyinari daripada planet-planet yang lain, menyinari daripada bintang-bintang, menyinari daripada rembulan-rembulan, berkat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi bisa terkenal karena cahayanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatun marhumatun, umat yang disayang, umat yang dicinta, umat yang selalu dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum-antum dinanti oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dicinta sama Nabi, maka kita pun harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei Tom, hei, hei, mau karungin nih, bu, ya, jangan berisik ya. Ada ngapal surat gak? Surat, surat Al-Quran, bukan surat cinta. Surat Al-Quran, ada ngapal? Siapin, ntar kami kasih tebak-tebak, kami kasih duit. Mau? Duit kalau mau. Diam ya, jangan berisik ya. Nih. Jadi alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicinta sama Nabi. Maka apabila kalau ada seseorang diberikan cinta tapi tidak dibalas dengan cinta, itu namanya orang gila. Orang gila itu kalau kita nih, kita cinta sama orang gila. Orang gila cinta gak sama kita kira-kira? Gak punya akal dia. Tapi gak mungkin kita ini dicinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi kita gak cinta sama Rasul. Gak mungkin. Nah ini mungkin, mudah-mudahan ini ngumpul begini nih bukti cinta kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru sedikit, baru sedikit, baru cinta yang Nabi sedikit nih. Orang kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muhib liman yuhib muti'u. Orang kalau cinta sama orang yang dicintai, maka dia akan taat, dia akan ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru namanya cinta. Tapi kalau cuma cinta-cinta
komon, cinta-cinta biasa, ya. Nanti di akhirat susah nyari Nabi Muhammad SAW karena Nabi hanya mencari manusia-manusia yang punya cinta sejati kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Bagaimana caranya kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Dengan kita menjalankan semua perintah-perintahnya Nabi dan menjauhkan semua larangan-larangan baginda Nabi Muhammad SAW, itu baru namanya orang cinta. Nabi banyak mengajarkan kita. Kalau saya ceramah paling cuma 30 menit. Ya, kalau orang mau tahu jejak Nabi Muhammad SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, itu kita harus mewajibkan diri kita hadir di majlis-majlis ilmu, karena majlis ilmu adalah majlisnya Rasulullah SAW yang mengajarkan ilmu-ilmunya Rasulullah SAW. Nah, cari tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Dari sholat diajarkan oleh Nabi, dari cara berwudu diajarkan oleh Nabi, dari cara muamalah bermasyarakat sama manusia, bagaimana akhlak kita sama orang tua, bagaimana akhlak kita sama teman sebaya, bagaimana akhlak kita sama anak kecil, bagaimana akhlak kita sama guru, bagaimana akhlak kita sama tetangga, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang kalau yang cinta sama Nabi, ikutin aturan Nabi Muhammad SAW. Ini alhamdulillah kita ngumpul di sini menambahkan taat kita, menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi kita sudah telah mendengarkan daripada kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tak paham, meskipun kita tak paham, Allah taruh tuh di hati kita cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bagaimana nih umat yang baik dan benar? Ini alhamdulillah masjid peresmian sampai cakep di masjid. Tolong orang-orang pedurenan ini bukan sholat Jumat aja rame, sholat lima waktunya juga kuduran rame. Ini masjid cakep, masya Allah. Ini saya dengar berapa miliar nih keluar duit sini nih. Wah, ini 4 tahun nih sampai corona, lewat aja corona, corona hilang lagi. Apa kata pengen ada lagi nih corona, corona PA. Apa mau ada lagi? Alhamdulillah, tapi udah jadi. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat ya. Alhamdulillah, masjid cakep. Ini saya bilang ntar nama ketua DKI nih, kalau masih sepi juga nih, jadi rental PS aja nih. Rame ntar kalau rental PS. Ya. Jangan. Ya, kita sebagai orang kampung sini, ayo hidupkan masjid kita. Hidupkan, ayo sholat berjamaah. Hidupkan, kita ada pengajian-pengajian. Hadir di sini. Ya, jangan kalau maulid rame ini alhamdulillah. Oh, ini masya Allah. Kalau maulid rame, kalau pengajian saya tanya, Ustaz Candi, Ustaz, kalau ngaji berapa orang? Ya, ini paling 40-30 orang. Ini. Masya Allah, ini kalau maulid rame. Kadang-kadang ngambil maulid, ngincernya kebuli sih. Hah? Kalau majlis taklim gak ada kebulinya, agak enak. Kalau maulid aja ada kebulinya, ada buka lagi kadang-kadang. Masya Allah. Wah, karung gak bebas. Ini alhamdulillah nih, kita hadir di sini. Alhamdulillah. Ini wejangan buat kita, buat saya khususnya. Ya, buat saya khususnya. Ayo kita hidupkan masjid kita. Masya Allah. Ada satu cerita. Ada orang pengen sholat ke masjid. Udah rapi, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, ya. Jalan nih ke masjid. Habis hujan, jalanan belok, licin. Akhirnya pertengahan jalan jatuh. Beloklah bajunya, kotorlah bajunya. Akhirnya pulang lagi ke rumah, ganti baju. Wah, ini orang sih masya Allah nih. Ganti baju. Mau-mau tuh ganti baju, bersih-bersih dulu. Ganti yang baru, berangkat lagi ke masjid. Masya Allah. Di perjalanan yang kedua, di pertengahan jatuh lagi, padahal udah hati-hati. Padahal udah hati-hati, jatuh lagi. Lah sekarang mah udah pakai aspal. Zaman dulu mah belum ada aspal ya.
Zaman lu masih tanah, ini turunan dulu nih tanah. Akhirnya di perjalanan yang kedua jatuh lagi, balik lagi pulang. Kira-kira di turunan ada yang model kayak begini kan? Dua kali jatuh, ganti baju, pulang, balik lagi masih. Yang ketiga kali nih udah hati-hati nih, udah hati-hati, masih jatuh lagi. Tapi ada nolongin, sebelum jatuh ada yang nolong, ada pegangin. Wah, dia terima kasih nih. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ini saya ditolongin, sampai dua kali jatuh. Alhamdulillah ini diselamatin nih. Ngomong-ngomong nih saya belum kenal sama kamu katanya. Kamu nih siapa katanya? Kata ini orang, saya iblis. Wah, iblis baik banget nih, iblis. Ada iblis katanya, saya ini iblis. Dia kaget nih orang, kok iblis bisa baik? Kenapa kau tolong saya? Padahal saya pengen jatuh, saya pengen ke masjid, saya pengen sholat berjamaah. Tapi kenapa ketika saya pengen jatuh yang ketiga kali, kamu tolongin? Apa kata iblis? Apa kata syaitan? Demi Allah, tadi yang jatuh pertama, engkau jatuh, pulang lagi ke rumah, ganti baju, niat pengen balik lagi ke masjid. Allah ampunkan dosa engkau dan dosa satu keluarga engkau. Amin. Masya Allah. Yang kedua, engkau jatuh lagi, engkau balik lagi, engkau ganti baju, engkau pengen balik lagi ke masjid, itu Allah ampunkan dosa satu kampung. Masya Allah. Yang ketiga, kalau sampai engkau jatuh lagi dan engkau pulang lagi ke rumah, ganti baju dan ke masjid lagi, satu negeri diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba bayangin, bukan berarti jatuh doang ya. Ini cuma misal doang jatuh. Kadang-kadang kan cobaan banyak macam-macam. Udah mau berangkat nih sholat ke masjid, nih, udah mau berangkat, udah pakai koko, pakai peci, pakai sarung, udah rapi nih, mau jalan nih. Setan kepala hitam pakai datang. Tahu setan kepala hitam? Datang nih temennya. Woi, mau kemana lo? Mau sholat berjamaah di masjid. Sholat di rumah aja buruan, ikut gua ke Bogor, ada duit nih 200.000, lo nyupirin gua, mau gak lo? Cobaan macam-macam. Padahal kalau dia, masya Allah, dia lawan, wah minta maaf, ini jatah saya sholat di masjid, ini berjamaah, minta maaf, itu masya Allah, dosa dia dan dosa satu keluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kagak kalah tempo-tempo. Yaudah deh, gue sholat di rumah aja ya, masjid bentar ya. Sholat bentaran mereka capung cebok. Cepluk. Assalamualaikum, ganti baju berangkat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ngaji juga sama modelannya. Sama tuh ngaji. Ya. Grimis, ngaji nih, grimis. Tangan doang keluar. Dan depan rumah tuh tangan, baru mau ngaji. Ya, PA bilang kerja pagi jam 7 pagi hujan reok, hujan gede, masya Allah, mau-mauan tuh badannya dibungkus plastik, mau-mauan itu, nggak kan itu ada kan yang jas hujan yang 10.000 udah plastik, mau-mauan tuh jalan kerja takut dipecat, tapi pecat loh malaikat Israel, mau. Kebaikan jangan pakai ditunda-tunda. Ya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikmal li akhirat, ikmal li dunia ka'annaka ta'ishu abada. Amalin buat dunia kamu nih ya, seakan-akan kamu hidup masih lama, masih panjang. Ikmal li akhirat ka'annaka ka'an kamu tagadan. Kamu amalin untuk akhirat kamu, seakan-akan kamu mati besok. Tuh. Kalau urusan dunia, entar dulu dah. Masih bisa besok. Urusan dunia masih bisa lusa. Urusan dunia masih bisa minggu depan. Tapi kalau urusan akhirat, diburuin. Seakan-akan kalau kita mati besok, gimana? Gitu. Jelas insya Allah.
berjamaah, datang majlis taklim, ya guru kita nih Habib Abdullah, ada majlis taklimnya malam minggu buat anak-anak muda, dulu dari orang tua kita ya Al Habib Saleh bin Al Aqas Allah yarhamuh, beliau ngajak anak-anak muda di malam minggu. Kenapa? Agar nggak yang ada pacaran-pacaran, nggak ada tuh yang naik. Kan banyak sekarang nih bocah di malam minggu, dari tadi saya malam minggu kan di malam minggu tadi untuk banyak banget bocah boti, tahu boti, boceng juga, masya Allah. Ngiter kagak jelas itu, ngiter kagak jelas, ya Allah, masya Allah. Nggak yang laki, nggak yang perempuan, ada macam pacaran. Nah, alhamdulillah men, ngaji yang udah anak muda nih malam minggu ngaji. Buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, hari minggunya ada pengajian. Buat ibu-ibu khusus, hari reboknya ada pengajian. Di sini juga Ustaz Sandi malam Jumat bikin pengajian, hadiri. Pengajian-pengajian tersebut, casan buat kita. Kita kalau baterai lobet, repot gak nyari casan? Ini iman kita lagi lobet. Iman kita lagi berkurang, buru-buru cari majlis taklim untuk dicas. Agar iman kita bertambah lagi kepada Allah Subhanahu Wataala. Begitu Nabi ajarin semua-muanya, dari kehidupan kita dalam beribadah atau kehidupan kita dalam bermasyarakat, Nabi ajarin. Nabi ajarin bagaimana kalian bertetangga. Ya, ini alhamdulillah nih, tadi saya lihat nih semalam nih anak-anak muda kedurunan, masya Allah. Buru-buru nih, ada acara di masjid, buru-buru nih rapihin ini, gotong royong, masya Allah. Punya ketetap itu, punya ketetap, alhamdulillah. Ini emang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah malas untuk berbuat kebaikan. Kita gak bisa nyumbang pakai uang, nyumbang pakai tenaga. Gak bisa nyumbang pakai tenaga, nyumbang pakai pikiran. Kalau gak punya juga, berarti gak punya pikiran. Bantuin. Ada misalnya tetangga meninggal. Ini kan diajarin sama Nabi nih, tetangga meninggal. Ya, kita sebagai tetangga nih buru-buru, biar perlu sama orang, biar perlu sama tetangga. Melihat nih tetangga nih, ada apa ya? Ya Allah, meninggal ya, buru-buru. Ini apa yang bisa saya bantu ya? Ambilin tenda kali ke Karang Taruna. Apa ya, bangku, bawain bangku, gelarin karpet, begitu. Ada apa nih, takdir 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, datang. Namanya kan tetap tetangga. Jangan pakai dia, saya mah gak diundang sama dia, PA. Masa orang meninggal diundang? Masya Allah. Orang meninggal gak pakai diundang, datang. Jangan musuh-musuhan sama tetangga. Ya. La yu'minu ahadukum. Kamalah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia harus hormati, dia muliakan tetangganya. Meskipun tetangganya orang kafir. Meskipun tetangganya orang kafir, hormati, karena orang kafir tersebut punya hak sebagai tetangga. Tuh, hormatin tetangga kita, sayangin, biar akur sama saudara. Tuh Nabi ajarin tuh, sama saudara biar akur, jangan sama saudara berkelahi aja, berantem aja sama saudara, jangan. Ya, sama teman sebaya. Itu banyak banget Nabi ajarin kita tentang kebaikan. Makanya Allah puji Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang besar, memiliki akhlak yang mulia. Inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita ikutin akhlaknya Nabi. Ada biar bagus sama orang tua, sama guru biar hormat, ya, sama orang yang lebih tua, sama anak muda. Ya Allah, kalau kita jadi orang baik enak. Kalau kita jadi orang baik disayang sama semua orang. Jangan jadi orang tukang jahat aja sama orang, tukang ngomongin orang, tukang hasut orang, sombong sama orang. Wah, zaman sekarang sih, wah, punya mobil aja sombong. Orang zaman sekarang nih
Masya Allah punya motor Enmax kritis. Kritis coba orang zaman sekarang. Apa? Sombong. Masya Allah. Punya motor PCX sombong. Apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Kita meninggal kehadiran Allah Subhanahu wa taala tidak satu peser pun yang kita tahu. Jadi buat apa kita sombong? Sombong rumah gedung, sombong punya ini punya itu, enggak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak punya sifat sombong. Ya tadi baru ngaji malam Minggu nih. Nabi tidak punya sifat balas dendam, enggak ada tuh. Nabi tidak punya sifat balas dendam, enggak ada. Nabi kita bukan orang yang suka balas dendam, bukan. Ikutin akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba kita rubah sikap kita, ikutin dikit demi dikit akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama para sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Siti Aisyah berkata, khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Ayo kita rubah. Apalagi orang perdurenan, Masya Allah yang saya kenal orangnya baik semua. Orangnya berakhlak semua, Masya Allah, tabarakallah. Terus tambahkan semangat terus, tambahkan istiqomah terus, tambahkan ngaji lagi ya. Biar rajin ngajinya, biar rajin nuntut ilmunya ya. Biar tetap nih sama acara-acara begini nih, biar tetap, biar semangat hadir tempat-tempat begini. Inilah yang diajarkan oleh orang-orang saleh, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita salah jalan ya. Ini bocah-bocah kecil nih, hei Tong, siapa yang hafal surat Al-Duha? Jangan santri ya, santri nunggu awas loh. Al-Duha, ayo siapa yang hafal nih, bocah pedulenan, habis kasih duit, ayo. Wah, ini bocah wifi kayaknya nih dia nih. Bang, saya main game terus. Ada yang apa enggak? Ayo, siapa aja? Anak kecil, ayo coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa baca maju ke depan. Enggak ada. Wah, kok setrum-setrumin nih. Ilok sakit kalau enggak ada. Ayo. Alhamdulillah katur dah. Kulhu. Kalau kulhu sih kalau tak PA itu. Kulhu kadang-kadang burung beo juga tak bisa. Burung beo. Alhamdulillah katur. Kenapa nak Habib? Ayo maju. Ayo maju ayo. Jadi ini jangan kasih kuih nih, ini anak jangan kasih kuih nih. Tidak ada yang bisa jawab. Masya Allah. Tapi ngaji ya, ngaji mana ngaji? Ngaji di mana? Hah? Di Mihaya? Terus di mana lagi? Udah, gitu doang. Ngaji yang benar ya. Apal surat apa? Apalin ya. Nah, jempol, nggak jadi dah kasih duit dah, karena mau maju ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nih ya, didik anak-anak kita agar anak-anak kita jadi penerusnya Rasulullah SAW. Didik agamanya dulu, didik agamanya dulu, agamanya biar pintar, agamanya biar bagus. Agama itu pondasi untuk kita hidup di dunia. Kalau agamanya bagus, nanti mau jadi apa juga setelah. Mau jadi dokter, dokter yang soleh. Mau jadi pilot, pilot yang soleh. Mau jadi tentara, tentara yang soleh. Mau jadi polisi, polisi yang soleh. Agamanya dulu dalamnya. Ajarin nih anak-anak kita bagaimana cara dibaca Al-Quran. Kalau kita gak bisa, ajak anak kita ke madrasah. Ajak guru-guru yang ngajarin siapa nih? Banyak di sini, Masya Allah. Ada Ustaz Cinta, ada Ustaz Sanji juga, ada Buhaya, ada Ustaz Deden. Banyak deh Masya Allah, ada Ustaz Subhan juga yang ngajarin belajar ngaji. Bawa nih ya, anak kita nih taruh di madrasah. Ustaz, ini ngomong-ngomong, datengin gurunya. Jadi orang tua tuh, Ustaz, ini ngomong-ngomong saya nitip ya anak saya ya, tolong ajarin ngaji ya. Ntar anak saya nih
kalau saya matikan ini kan dia deposit saya, yang ngajiin saya dia. Tuh. Kasih ustadznya 500 ribu. Wah, itu anak diajarin sampai pinter. Tenang aja. Iya, kasihan anak-anak ustadz zaman sekarang kayak berpuluh. Sian, ngomong ngaji-ngaji berbulan-bulan gak bayaran. Bila sekolahan takut sama gurunya. Sekolahan yang gak bakal ada manfaatnya di akhirat gak ada. Tapi kalau belajar Al-Quran, belajar ilmu, belajar wudu, belajar sholat, itu kan yang bakal manfaat nanti. Gak usah sampai akhirat, di dalam liang kubur aja, di alam barzah, dia akan mendapatkan manfaat. Berapa banyak coba kita, alhamdulillah kita lihat anak-anak yang udah pintar baca Al-Quran, anak-anak kecil hafal Al-Quran, hafal gosidah-gosidah, itu orang tua mendidiknya dengan didikan yang baik, yang bagus. Jangan diajarin TikTokan. Orang tua kadang-kadang ada yang ngajarin anaknya begituan. Masya Allah, akhirnya konek jago. Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Masya Allah, bocah kecil bisa joget TikTok. Masya Allah. Jangan ajarin anak kita dengan didikan orang-orang soleh. Ayo ubah sikap kita. Ya, kasih waktu untuk ngaji, kasih waktu untuk ke madrasah. Nah ini, kalau nanti kelak kita bisa begitu, insya Allah kampung Pedurenan nanti akan tumbuh ulama-ulama, akan tumbuh orang-orang soleh, akan tumbuh orang-orang baik, karena didikannya orang tuanya baik-baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Allah dengerin doa-doa kita, Allah dengerin niat baik kita, Allah ijabah semua apa yang ada di hati kita. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la tabi'ana mimman khalafa amraka wa asaf. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.